Beli Dato' Haji Hassan selaku Esko Kerajaan Negeri yang juga pengulas kepada Kertas Kerja yang Pertama, dan juga yang tidak lupakan kepada pembentang yang berbahagia Dr. Nirwan Syafrin, yang berbahagia Datuk Dr. Johari bin Mat selaku pengarah IPTG, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, wakil-wakil rakyat, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para tetamu yang diraihkan sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat memulakan sesi yang pertama dengan kertas kerja yang pertama yang akan dibentangkan oleh seorang tokoh yang hebat, iaitu Dr. Nirwan Syafrin, dan yang akan diulas oleh seorang tokoh juga yang hebat yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Haji Hassan selaku pengerusi jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Teknologi Maklumat Negeri Kelantan. Dan insyaAllah tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian, majlis masih mengalu-alukan kepada tuan-tuan yang baru saja tiba untuk memenuhkan ruang. Seperti mana disebutkan oleh pengerusi tadi, kita harapkan supaya komitmen daripada kita semua untuk bersama-sama dengan program ini sehingga ke akhirnya insyaAllah, kerana tajuk-tajuk yang kita akan hidangkan kepada tuan-tuan adalah tajuk yang amat bermanfaat berdasarkan pada situasi dan juga suasana semasa, khususnya dalam negara kita Malaysia yang baru sambut, yang kita sambut meraihkan sambutan ulang tahun yang ke-61 tanah air yang kita hari kebangsaannya kemarin. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, format ataupun bagi kertas kerja yang pertama ini yang bertajuk Bahaya Pemikiran Islam Liberal, pembentang akan membentangkan kertas kerja beliau ini selama lebih kurang 40 minit. Kemudian akan diulas oleh pengulas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadlinya selama lebih kurang 20 minit, dan insya-Allah kemudiannya kita akan membukakan kepada hadirin dan hadirat seluas-luasnya ruang untuk bersoal jawab. Selepas daripada itu lebih kurang dalam 20 hingga ke 30 minit untuk sesi soal jawab. Jadi kita akan mulakan untuk kertas kerja yang pertamanya dengan bertajuk Bahaya Pemikiran Islam Liberal. Majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya menjemput kepada yang berbahagia tetamu yang kita hormati Dr. Nirwan Syafrin untuk membuat pembentangan tajuk Bahaya Islam Pemikiran Islam Liberal. Kepada yang berbahagia doktor dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اتبع هداه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علوما نافعة. أما بعد, terima kasih kepada saudara pengurusi, Mr. Chairman, yang saya hormati, rekan panelis saya, Datuk Fadli, kalau saya dapat, Datuk Fadli, kemudian para tuan guru, para masyayikh, para asatiz, ya, yang ada di hadapan saya ini. Mungkin lebih layak lagi untuk memberikan taujihat dan irsyadat ataupun pemikiran-pemikiran terkait dengan Islam liberal dan bahayanya terhadap umat Islam. Oleh sebab itu saya mohon izin ada para tuan guru di depan ini semuanya, para, kalau di Indonesia sebut para kiai, ya, para ustaz. Izinkan saya untuk menyampaikan makalah ini, presentasi berkenaan dengan Islam liberal, bahaya dan solusinya dalam waktu 40 menit. Biasanya kita rekan-rekan kalau diinsis bisa workshop 2 hari untuk mengulas mengenai Islam liberal dan solusi-solusi, juga kritik-kritik terhadap gagasan ini. Saya kalau tidak salah meninggalkan Malaysia itu tahun 2008, ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu kuliah di UIA dan menyambung ke ISTAK.
ketika di Indonesia kita mulai melakukan gerakan ataupun merespon terhadap Islam liberal ini sekitar tahun 2003. Kita datang ke pesantren-pesantren, mengadakan workshop-workshop, dan kemudian ke perguruan tinggi Islam. Karena saat itu gerakan Islam liberal ini cukup masif. Ya, masif artinya sangat terorganisir, masuk ke pesantren-pesantren, dan seterusnya, dan seterusnya. Selalunya pertanyaannya seperti ini. Di Malaysia bagaimana Ustaz kondisi atau keadaan Islam liberal? Nah, saya selalu menjawab, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan kita itu, biasanya kita menjadikan Malaysia sebagai contoh dalam merespon Islam liberal. Dalam arti, kita katakan kalau di Malaysia itu Islam liberal tidak berkembang dan tidak bisa berkembang. Karena ada institusi yang pertama, ada disebut dengan majelis fatwa ya. Ada mufti di tiap negeri, kemudian Islam sebagai agama resmi negara. Jadi nyaris kita katakan bahwa Islam liberal itu tidak dapat berkembang karena langsung dikonter ataupun langsung dijawab oleh lembaga-lembaga resmi negara tadi, seperti majelis fatwa kita katakan tadi, ya ada lembaga badan khusus yang kemudian memberikan respon-respon terhadap gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip dianggap makar terhadap akidah Islam. Nah, ini biasanya jawaban-jawaban yang kita berikan terhadap rekan-rekan di Indonesia ketika kita ditanya mengenai bagaimana keadaan Islam liberal di Malaysia. Namun setelah 10 tahun, ya tepatnya tahun ini 2018, ya setelah ada, mungkin mohon maaf kalau saya menyebutnya, ada tsunami politik di negara ini kondisi Malaysia ini persis seperti Indonesia pada 18 tahun yang lalu, ya setelah Indonesia masuk kepada era reformasi, terjadi euforia kebebasan yang sangat luar biasa sekali, dan ini memunculkan dua titik ekstrim yang sangat berbeda. Ya, satu sisi ada gerakan-gerakan yang menghendaki Islam bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, bahkan minta agar supaya syariah dilegalkan secara formal. Namun pada sisi yang lain muncul gerakan liberal yang ingin tadi membawa Indonesia dan masyarakatnya pada titik yang juga ekstrim. Bahkan kalau mereka menyebutnya ada religious extremism, kita juga menyebutnya ada secular extremism, ya liberal extremism. Ada sekolah orang sekuler, orang liberal yang cukup ekstrim, yang tidak menghendaki Islam sama sekali berperan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang kita lihat di Indonesia, dan tadi saya katakan di belakangan ini ternyata angin, dan ya saya tidak tahu apakah masih berupa angin spoi-spoi atau sudah berupa gelombang, ya, liberal itu ternyata riaknya mulai muncul di negara tetangga Indonesia ini. Nah, ini mungkin kita di dalam konteks ini kita ingin sharing pengalaman kita, dan kemudian kita ingin menyampaikan hal-hal yang apa yang terjadi di Indonesia ketika gerakan liberal ini diberikan ruang, dan kemudian kalau kita hanya diam saja ini cukup berbahaya, ya berbahaya terhadap umat Islam, dan juga mungkin pada titik tertentu bisa membahayakan keutuhan negara, mungkin ya keutuhan negara. Jadi di sini kita ingin sharing. Kami tidak dalam posisi mengajari apa itu, bagaimana tuan-tuan ya, para puan-puan untuk memberikan respon yang mungkin tepat terhadap gerakan Islam liberal yang ada di Malaysia ini. Ini kelihatannya masih ada persoalan teknis ya. Sedikit saya masuk saja. Yang pertama, benih pemikiran liberal. Nah, kalau kita lihat kaji secara dari segi literatur, sebenarnya gagasan liberal itu sudah bisa kita temui pada pemikiran pemikir misalnya seperti Syed Ahmad Khan yang ada di India,
Ya, ada Qasim Amin dulu dengan bukunya Tahrirul Mar'ah ataupun Al-Mar'ah Al-Jadidah yang sekarang isunya menjadi feminisme, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat sudah ada benih-benihnya meskipun belum menyebar, ya, virusnya itu sudah ada. Ketika itu kita lihat bagaimana dunia Arab secara khusus ketika berinteraksi dengan peradaban Barat, nah kemudian muncullah pemikiran-pemikiran liberal seperti yang saya sebutkan tadi. Namun saya katakan tadi tidak mencapai apa namanya menyebar luas, tapi ketika tahun 1970-an atau di akhir tahun 60-an kelihatannya pemikiran liberal itu menjadi bertambah mengkristal, ya, mengkristal itu seperti bertambah kuat seiring dengan munculnya kebangkitan Islam atau kita sebut dengan Shahwah Islamiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa tahun 1967 itu ada peristiwa yang penting bagi dunia Arab, bahkan mungkin efeknya sampai kita rasakan saat sekarang ini, yaitu terjadinya perang 6 hari dengan Israel tahun 1967 bulan Juni, dan itu ternyata memberikan dampak efek yang cukup luar biasa kepada bangsa Arab, ya, karena dalam 6 hari saja ada 4 atau 5 negara Islam yang ditaklukkan oleh Israel yang ya umurnya ketika itu hanya baru berapa tahun gitu, ya, apa Mesir, Jordania, Syria, Lebanon kalau saya tidak salah gitu, yang di sekitar itu. Nah, itu kemudian satu kelompok memunculkan perasaan bahwa kenapa bangsa Arab ini kalah. Nah, kata mereka karena kita jauh dari Islam. Nah, akhirnya ketika itu terjadilah gelombang kembali kepada Islam, bahkan beberapa tokoh yang tadinya sosialis itu mereka mulai kembali dekat dengan Islam seperti Muhammad Imarah, Tariq Bishri. Nah, itu adalah dunia tokoh-tokoh sosialis yang kemudian beralih menjadi pemikir-pemikir yang membela pikiran-pikiran Islam. Nah, tahun dari sana kemudian kita lihat lahirlah kita dalam istilah bahasa al-mashari al-fikriyah, yaitu proyek-proyek pemikiran yang intinya adalah untuk meliberalkan Islam. Ada Muhammad Abid Al-Jabiri dari Maroko dengan proyek pemikirannya yang disebut dengan Naqdul Aql Al-Arabi. Kemudian ada Muhammad Arkun asal Jazair tapi besar di Prancis dengan proyek pemikirannya yang bernama Naqdul Aql Al-Islami, kritik nalar Islam. Ada Hasan Hanafi dengan proyek pemikiran yang bernama At-Turath wa At-Tajrid, dan banyak sekali. Ada Nasir Hamid Abu Zaid, ada Fatimah Mirnisi, dan seterusnya. Ya. Nah, itu kita lihat tahun 70-an ke atas. Ya. Nah, di Indonesia, inilah yang menjadi rujukan-rujukan pemikiran kaum liberal tersebut. Ya, inilah yang menjadi rujukan-rujukan pemikiran kaum liberal tadi. Di samping tentu saja adalah para orientalis. Ya, para orientalis, tapi juga adalah pemikir-pemikir liberal dari dunia Arab. Nah, di Indonesia, sedikit kembali kita lagi, benihnya itu juga muncul pada tahun 60-an. Ya, muncul pada tahun 60-an ada ya sekelompok orang yang kemudian menggagas ide-ide yang liberal, tapi masih belum berani dan masih belum terlalu liberal, terlalu sekuler. Ya, ada tokohnya ketika itu ada Ahmad Wahid, kemudian disimbolkan pada figur seperti almarhum Cak Nur, ya. Di sana sudah mulai ada gagasan-gagasan liberal itu. Ya, ketika Cak Nur mengatakan Islam yes, Parti Islam no. Nah, ini ya orang-orang tua kita ketika itu merespon dengan keras sekali, ya, dengan keras sekali karena seolah-olah memisahkan Islam dengan politik. Nah, tahun 2000 ya pasca era reformasi, barulah kemudian muncul sekelompok anak muda yang bisa jadi terpengaruh oleh pemikir-pemikir liberal yang awal tadi itu. Mereka mulai melakukan diskusi, kita sebut meski diskusi di alam maya, yaitu dulu ada mailing list, ya, dulu ada mailing list, ya, lewat apa Yahoo Groups mereka diskusi-diskusi yang diskusinya itu banyak mengarah pada kritik terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya, kemudian itu di awal tahun 2000, sekitar Maret 2000 atau Mei 2000. Ya, kemudian mereka aktif menulis di apa namanya media massa. Nah, tahun 2001 sebagaimana kita ketahui, ya, tahun 2001 terjadi peristiwa 11 September. Nah, ternyata antara gagasan orang liberal dengan kepentingan Barat
berkait kelindan, apa namanya, bertemu, beririsan. Nah, sehingga disinilah ya, tadi dalam presentasi saya ini saya kemukakan bagaimana kemudian Barat itu memberikan dana, menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk proyek liberalisasi pemikiran di Indonesia. Nah, ini ya di sini saya sebutkan ya. Bisa? Ini tadi ya jelas. Nah, kita lihat ya, baik. Di sini dalam tulisan David Kaplan ini dikatakan Washington is plowing tens of millions of dollars into a campaign to influence not only Muslim societies but Islam itself. Ya, mereka menggelontorkan dana jutaan ya, jutaan untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat Muslim dan juga bagaimana Islam itu sendiri seharusnya. Ya, bagaimana Muslim seharusnya? Karena mereka menyadari bahwa di sini saya katakan bahwa ketika mereka mengalami peristiwa 11 September itu, mereka mengobarkan apa yang disebut mereka dengan perang melawan terorisme. Mereka menyadari bahwa perang ini adalah sebenarnya perang ide. Ya, ini adalah war of ideas. Ini adalah perang gagasan, perang intelektual. Ini ditulis oleh Angela Rabassa dalam bukunya Building Moderate Muslim Network, yang kita bisa lihat nanti sebenarnya bagaimana peta yang ada sekarang di dunia Islam ini persis seperti apa yang diceritakan oleh Rabassa dalam bukunya ini. Katanya the struggle underway throughout much of the Muslim world is essentially a war of ideas. Jadi ini perang gagasan, perang ide. Ya, mereka ingin mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan agama kita dan bagaimana kita untuk melaksanakan agama kita. Nah, mereka ingin mempengaruhi hal tersebut. Nah, ini saya kutip dari beberapa laporan, misalnya US National Security Strategy ya, March 2006 mengatakan from the beginning the war on terror has been both a battle of arms and a battle of ideas. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Ghazwul Fikri itu adalah mitos, nah ini bukan kita, ini jelas real, mereka mengatakan ini perang ide, perang gagasan. Ya, National Strategy for Combating Terrorism, dia juga mengatakan winning the war on terror means winning the battle of ideas. Jadi mereka ingin merubah cara pikir kita ya, pola pikir kita, bagaimana kita mempersepsikan dan memahami agama kita ini ya. Dan ini tadi saya katakan mereka gelontorkan dana yang tidak sedikit ya. Dalam tulisan 2009 ya, oleh di Washington Post diterbitkan, disebutkan in the immediate aftermath of the September 11 attacks, Washington deploy money and rhetoric in a big push to bolster moderate Muslims against what Bush called the real and profound ideology of Islamofascism. Jadi mereka katanya ingin membentuk, membangun Muslim moderat. Nah, pertanyaannya Muslim moderat yang mereka inginkan itu seperti apa? Nah, ini yang baru pertanyaan. Ya, di sini ya, dalam tulisan yang sama lagi tadi, vetted by Americans as model moderate, Abdallah ini adalah pengasas jaringan Islam liberal. Ya, namanya Ulil Absar Abdallah. Ya, tapi belakangan ini kedengarannya beliau ini agak tobat gitu. Ya, katanya banyak mengkaji sekarang Ihya Ulumuddin ya, membaca ini lah. Tapi pada ketika itu kita lihat bagaimana posisi ya, menganggap bahwa posisi ini sangat penting sekali sehingga dia dipertemukan dengan State Department and Pentagon pada ketika itu. Coba bayangkan. Padahal dia adalah, dia tidak siapa-siapa, dia bukan menteri, bukan presiden, hanya sebagai tokoh muda yang kemudian menggelontorkan ide Islam liberal. Vetted as Americans, as a model moderate. Ya, dipuja oleh orang Amerika sebagai tokoh moderat. Nah, kemudian Abdallah was flown. Dia diisrokan, bukan flown ya, bukan flying sendiri, tapi diisrokan, dia dijalankan, dia diterbangkan. Berarti ada yang menerbangkannya kan gitu ya. To Washington in 2002, to meet officials at the State Department and the Pentagon, including, nah ini ketika itu dia, Paul Wolfis ini pernah menjadi duta besar di Indonesia. Jadi ini, jangan anggap ini hanya persoalan, politik, tapi ini juga ada isu politiknya. Ya, ini isu politik, maka saya katakan tadi, salah-salah dia bisa mengganggu keamanan negara. Ya, bisa mengganggu keutuhan negara. Ya, kita
lihat dia ditemukan dengan official at the State Department and Pentagon. Bukan klaim saya ya, kalau saya nggak tahu saya apa yang dilakukannya. Tapi ini penulis ini mengatakan, dan tulisan ini diterbitkan di Washington Post. Ya, baik. Nah sekarang pertanyaannya tadi kan ingin membangun Muslim moderat. Nah sekarang Muslim moderat itu seperti apa? Nah mereka mendefinisikan sendiri. Muslim moderat itu kata mereka adalah mereka yang punya apa share dengan kita nilai-nilai demokrasi. Termasuk apa? Menghargai asasi manusia, menerima apa namanya sumber-sumber hukum selain hukum Islam, kira-kira begitu. Ya, menentang terorisme. Oke lah, ini kita bisa sepakat. Or other legitimate forms of violence. Kita mungkin pada tahap tertentu kita bisa sepakat dengan mereka ini, meskipun tidak sepenuhnya kita sepakat, ya. Nah, kemudian kita lihat Muslim moderat hold the view that no one can speak for God. Tidak ada yang bisa bicara ataupun boleh bicara mengatasnamakan Tuhan atau untuk Tuhan. Maka kata mereka kadang-kadang kalau kita katakan ini haram, ini sesat, ini kata mereka, emang ente wakil Tuhan? Kata mereka, emang kamu wakil Tuhan? Kamu siapa yang memberikan anda hak untuk mengatakan haram ini sesat? Semua orang sama kata mereka. Jadi kata mereka, rather it is the consensus of the community as reflected in freely expressed public opinion that determines what God's will is in any particular case. Jadi menentukan kehendak Tuhan, hukum itu ya bagaimana masyarakat? Ya kira-kira tadi secara demokratik. Kalau kata masyarakat, ya ini boleh ya sudah boleh. Ya tidak kita tidak merefer kepada apa kata Allah, apa kata Rasul ataupun ijma ulama. Dan seterusnya di sini juga mereka melihat moderat muslim itu adalah bagaimana posisinya terkait dengan syariah. Kalau dia masih berpegang pada syariah, nah saya senang sekali dengan ungkapan Datuk Johari ya semalam yang dari majelis apa mewakili Kelantan Datuk Johari. Saya senang sekali mendengar ungkapan kemarin semalam itu bahwa umat Islam di negaranya sendiri menjadi pengemis. Ya, kalau Indonesia itu ada Kiai Khalil Ridwan, dia mengatakan umat Islam sekarang sepertinya menjadi ahli zimmi yang perlu diprotek. Jadi umat Islam jadi ahli, kita sekarang menginginkan sesuatu itu kayak ngemis-ngemis, persis seperti yang saya persis seperti itu. Ketika kita ingin undang-undang ini, padahal kita mayoritas, mayoritas umat Islam. Tapi ketika kita menginginkan agama kita mengaplikasi, sulitnya subhanallah. Bahkan di Indonesia itu ada hukum-hukum undang-undang yang tadinya diberikan kepada hak itu adalah hak daerah, kita sebut dengan hak otonomi daerah, diberikan undang-undang terkait dengan sebetulnya terbatas, dan itu juga sudah dilegislate oleh apa namanya badan yang resmi negara, yaitu kita sebut DPRD atau sini namanya DUN ya, Dewan Undangan Negeri, sudah diberikan itu, kemudian dihapus. Dihapus katanya bertentangan dengan konstitusi negara. Jadi umat Islam ingin mengaplikasikan nilai-nilai keislaman itu sangat sulit sekali. Dan lebih dahsyatnya lagi, belakangan ini, ya ini makanya kalau gerakan liberal ini sudah masuk ke perguruan tinggi, ini lebih dahsyat lagi. Sekarang, apa namanya, Institut Agama Islam Negeri, ya sebelumnya UIN di Yogyakarta, melarang perempuan pakai niqab, pakai cadar. Ada keluar suratnya. Di UIN Jogja itu karena terjadinya protes yang banyak kemudian dibatalkan kembali. Di Padang sampai sekarang belum selesai kasusnya di Institut Agama Islam Negeri. Jadi perempuan itu tidak boleh pakai cadar, dianggap apa? Oh ini bertentangan ini dan seterusnya dan seterusnya dengan tuduhan macam-macam. Ya, seolah-olah mempersepsikan kalau perempuan pakai niqab itu adalah dengan persepsi yang tidak baik lah dan seterusnya. Meskipun kita sepakat semua bahwa niqab ini ya terlepas mungkin pandangan kita berbeda, tapi kita katakan khilafiyah tidak wajib, tapi kenapa harus dilarang gitu? Tapi kenapa harus dilarang? Kalau dilarang itu kan an-nahyu. Nah, tapi kita bayangkan siapa yang mau pakai ya silakan, siapa yang mau tidak ya terserah, kan begitu seharusnya. Nah ini kondisi yang terjadi di Indonesia katakan tadi, maka kalau liberal ini sudah berkuasa mereka lebih ganas sebetulnya kadang-kadang. Ya persis seperti kita lihat ketika Mu'tazilah berkuasa kan mereka ganas juga. Ya, sampai ada Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk, kemudian dan sebagainya. Jadi kalau mereka mengatakan mereka rasional, mereka liberal, sebetulnya hanya tameng saja. Tameng itu apa ya? Sebagai seolah-olah mereka liberal, tapi begitu berkuasa, mereka lebih dahsyat lagi. Ya. Baik, ya. Nah, ini saya katakan IAIN. Jadi mereka masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, ya. Lagi-lagi saya bukan mengatakan ini, kalau Bapak lihat kata yang di bawah ini ya, ini ada buku diterbitkan ini atas kerjasama dengan saya lupa Kanada begitu ya, judulnya IAIN Modernisasi Islam di Indonesia, jadi cerita tentang bagaimana modernisasi Islam di Indonesia
Nah, di bawah itu ada ungkapan, dengan kata lain, menurut Az-Zumardi Azra, beliau ini mantan rektor UIN, ya. Ini waktu itu rektor IAIN, tapi kemudian sampai dua periode, ya. Dia katakan apa? Model pendidikan Islam yang dikembangkan di IAIN adalah Islam liberal. Dia sendiri yang ngasih tahu, ya, bukan kita. Katanya yang dikembangkan di IAIN itu adalah model Islam liberal. Ya, kita tidak menuduh semua UIN, semua IAIN, orang semuanya liberal, tidak. Ya, tapi dominannya itu, itijahnya itu adalah mengarah pada liberalisme. Dan ini diakui oleh rektornya sendiri. Kemudian dalam tulisannya apa katanya? Pengaruh perspektif keislaman liberal. Kalau lihat ini, ya, di paragraf kedua ini, pengaruh perspektif Islam, keislaman liberal dan modern Islam in IAIN yang dikembangkan di pondok pesantren melalui kiai dan ustadz lulusan IAIN dapat dikatakan cukup besar. Jadi mereka meliberalkan pesantren-pesantren itu melalui alumni-alumni mereka. Makanya tidak heran kadang-kadang ketika ada kiai, ya, punya anak disekolahkannya, pulang-pulang itu berseberangan dengan ayahnya. Ya, tadinya dianggap sebagai kader meneruskan pesantrennya, tapi ternyata berseberangan. Ya, mereka akhirnya, ya, tadi bentrok, ya. Bahkan tidak jarang kita lihat santri dengan kiainya itu, tadinya dia kiainya, kemudian akhirnya, ya, itu tadi pertarungan pemikiran, ya. Ini dia, Yen. Kalau ditanya apa sih bahaya Islam liberal itu, ya, kalau kita bicara Islam liberal, apa bahayanya? Saya menyebutnya ada dua. Pertama, merusak atau memesongkan akidah umat. Yang kedua, melonggarkan ketaatan umat dalam menjalankan syariatnya. Ya, hanya dua saja. Ini yang pandangan saya. Nanti kita lihat jabaran yang detail akan disampaikan oleh Dr. Adian dan Dr. Henry. Nah, kita lihat bagaimana akidah. Ya, ini tadi kita sedikit, ya. Asumsi pemikiran liberal ini, ya, mereka selalu curiga terhadap ulama. Ya, kalau kita lihat tafsir, mereka selalu curiga. Kata mereka, ah, ini kan punya muatan politik. Ini kan karena penafsirnya ulama, yang ulamanya laki-laki, maka selalu penafsirannya merendahkan perempuan. Ini kan dia, ulama ini dekat dengan penguasa, maka dan seterusnya. Mereka selalu curiga dengan ulama. Dan mereka tidak mencurigai diri mereka sendiri. Yang aneh, mereka curiga dengan ulama, tapi mereka tidak. Oh, saya mungkin dipengaruhi oleh Washington, mungkin dipengaruhi oleh sekolah. Enggak pernah mereka curiga terhadap diri mereka, tapi mereka curiga terhadap ulama. Kedua, menganggap konsep HAM, demokrasi, kesetaraan gender sebagai suatu yang universal dan oleh sebab itu harus taken for granted. Mereka tidak pernah mempertanyakannya. Apakah HAM itu betul atau salah? Apakah kesetaraan gender? Makanya ini bagi mereka menjadi kitab suci. Universal Declaration of Human Rights menjadi kitab suci mereka without criticism. Jadi mereka menerimanya, ya, itu jadi diganti mereka kitab sucinya. Kita memposisikan Quran hadis sebagai kitab suci kita, mereka memposisikan, ya, tadi HAM tadi, buku undang-undang tadi, ya, menjadi kitab sucinya. Kemudian ketiga, menganggap warisan pemikiran Islam termasuk hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak relevan dengan konteks kehidupan masyarakat hari ini. Kita lihat bagaimana pemesongan akidah. Yang pertama, yaitu terkait dengan pluralisme agama. Ini nanti dijabarkan oleh Dr. Adian, yang saya pikir isunya juga sedang ramai di negara ini, ya. Yang intinya adalah apa? Mereka menyatakan semua agama adalah sama dan Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Ya, Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Ini saya kutip, ya, dia tulisan tulisan dari saudara Ulil Absar Abdallah itu tahun 2002. Ya, diterbitkan di Gatra, katanya semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar. Ya. Kemudian dia katakan, dengan tanpa rasa sungkan dan kikuk, saya mengatakan semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju yang maha benar. Semua agama demikian adalah benar dengan variasi tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Ya, kalau mereka mengatakan semua agama sama, berarti tidak ada gunanya kita berdakwah. Dakwah kita hanya mengatakan, hai fulan, Anda berada aja tetap pada Kristen, Anda sudah benar, gak usah masuk Islam. Ya, Anda orang Hindu, Anda sudah benar, gak usah baru masuk Islam. Ya, karena ngapain kan kita mengajak orang, kan Allah mengatakan udu'u ila sabili rabbik. Ya, Allah masih menyuruh kita supaya mengajak orang masuk ke kepada Tuhan kita, artinya berdakwah kepada Islam. Nah, kita sekarang dibalik dakwahnya.
Anda tetap saja pada agama Anda sudah benar, Anda masuk surga nanti gitu. Nah, ini kan merusak akidah. Sementara Allah mengatakan innad dina 'indallahi al-islam wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dan banyak sekali ayat-ayat menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak akidah. Ya. Dengan jalur pluralisme agama. Nanti jabarannya lebih jauh oleh Dr. Radian. Ini salah satu. Nah, ini Abdul Muqsit Ghazali ini menulis disertasi dan ditebutkan judulnya Argumen Pluralisme Agama untuk meyakinkan kita kalau pluralisme agama itu benar. Maksudnya saya menunjukkannya adalah lihat inilah salah satu produk Yayen tadi. Artinya Yayen yang tadi mengatakan bahwa mereka menerapkan Islam liberal dan mereka akhirnya menghasilkan alumni ya, disertasi doktornya itu adalah mengenai ini. Argumen pluralisme agama. Dan ini juga sudah dikritik oleh Dr. Adian, nanti saya serahkan ke beliau saja. Ya, ini juga dengan bahasa yang sama menyatakan semua agama adalah sama. Ya. Kemudian meragukan keabsahan Al-Qur'an. Kan akidah juga. Ya, dalam tulisan ini kita lihat bagaimana ya tulisannya ya. Pada mulanya wahyu bersifat oral. Oral artinya lisan dan tidak pernah diniatkan secara sengaja sebagai sebuah kitab suci. Ya, itu bahasanya. Dan tidak pernah diniatkan secara sengaja menjadi sebuah kitab suci. Jadi seolah-olah Allah menurut Al-Quran itu tanpa sengaja apa namanya diturunkan, tidak pernah diniatkan itu akan menjadi panduan kita, tidak pernah diniatkan menjadi hudan lil muttaqin. Padahal Allah mengatakan tidak pernah ada perbuatan Allah itu abasa. Ya, ini kita lihat banyak sekali. Pengkitaban adalah upaya belakangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para generasi kaum muslim selanjutnya. Kita tidak menafikan itu bahwa ini adalah upaya para sahabat, tapi upaya para sahabat itu adalah untuk menjaga otentisitas Al-Qur'an, untuk menjaga supaya Al-Qur'an itu tidak hilang begitu saja, ya. Kemudian apa katanya? Sebagai sebuah proses manusiawi, pengkitaban tak lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Klaim keterjagaan Al-Qur'an dengan demikian harus dipahami bukan dalam konteks manusiawi, tapi dalam konteks ilahi. Maksudnya apa? Bahwa karena Al-Qur'an itu adalah yang menyusunnya, menulisnya dan seterusnya itu adalah manusia, maka tidak mungkin Al-Quran ini tidak lepas dari kesalahan. Terus yang mana yang benar? Yang tidak lepas dari kesalahan, yang terpelihara itu, yang di sana, yang di sini bisa jadi salah. Kita kira-kira begitu ini pemahamannya. Itu dalam buku metodologi studi Al-Quran ini. Ya, ini juga salah satu penulis mengatakan apa? Tanpa menegasikan besarnya peran yang dimainkan Mus'ab Utsmani dalam mentransformasikan peran Tuhan, kita terlebih dahulu menempatkan Mus'ab Utsmani itu setara dengan teks-teks lain. Mus'ab Utsmani artinya adalah Al-Quran. Sama dengan teks-teks lain. Sama kalau bahasanya Pak Adian, sama dengan kitab Dharma Gandul katanya. sama dengan buku-buku lain. Karena katanya sama dengan teks-teks lain. Jadi tidak ada bedanya. Ya, dengan kata lain, Mus'ab itu tidak sakral dan absolut. Ya, artinya Mus'ab maksudnya apa? Kan Quran. Berarti Mus'ab itu tidak sakral, tidak suci dan tidak absolut, tidak mutlak, melainkan profan dan fleksibel. Yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang terdapat di dalamnya yang masih dalam proses pencarian. Jadi pesannya katanya mutlak, tapi tulisan-tulisannya, ayat-ayatnya tidak mutlak dan tidak suci. Padahal Allah mengatakan bahkan la yamassuhu illal mutahharun dan seterusnya. Nih kita lihat merendahkan martabat Nabi. Ya, ini buku yang ditulis coba judulnya apa? Tragedi incest. Kan incest ini pernikahan sama jadi kan tidak ketika itu kan tidak ada. Kalau sekarang kita sebut incest ini kan sesuatu yang menjijikkan. Ya, sesuatu yang merendahkan martabat. Nah, sebenarnya dan coba lihat tulisannya. Tragedi incest Adam dan Hawa dan Nabi kriminal. Jadi ini betul-betul merendahkan dan dia ini adalah lulusan UIN. Coba kita lihat Abu Wazir lulusan tahun 90 ya adalah seorang pengidap skizofrenia yang telah merasa penyakit 1951. Pak Wazir siapanya adalah saya UIN Wali Songo Semarang. Jadi ini sarjana-sarjana dari universitas yang tadi gara-gara dihasilkan tadi. Ya. Nah, ini ada dosen ya namanya Sulhawi Ruba. Ya, ketika dia akan menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Katanya sebagai budaya, posisi Al-Quran tidak berbeda dengan rumput. Ia lalu menuliskan lafaz Allah pada secarik kertas dan menginjaknya dengan sepatu. Al-Quran dipandang sakral secara substansi, tapi tulisannya tidak sakral.
Kalau ingin memverifikasi data ini, lihat nanti Gatra edisi 1-7 Juni 2006. Jadi sampai ke situnya gitu. Ya, memposisikan Al-Quran sedemikian rupa. Kalau tadi akidah, sekarang kita lihat ke hukum. Ya, masih ada waktunya? Hah, berapa menit lagi? 10 menit ya. Baik. 10 menit. Nanti ingatkan saya ya. Baik. Nah, ini kita lihat salah satu hukum iddah. Hukum iddah digugat. Katanya yang iddah itu jangan hanya laki perempuan. Laki-laki juga iddah. Karena kemudian lihat gini, iddah sebagai konsep keagamaan lebih merupakan konstruk budaya daripada ajaran agama. Saya bingung juga kalau ini konstruk budaya, bagaimana kata Allah wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna dan seterusnya banyak sekali. Kalau disebutkan konstruk agama berarti ayat Quran itu apa? Ya. Jadi kata mereka iddah ini sebagai konsep agama, iddah berfungsi mengecek ada tidaknya kehamilan. Di sisi lain iddah merupakan penahanan istri pada wilayah domestik yang berakar dari konsep budaya yang dipakai sebagai alasan keagamaan. Apa maksudnya berarti? Kalau begitu tidak perlu iddah. Kalau misalnya seseorang perempuan misalnya dia diceraikan, kita bisa cek sekarang ke dokter, ternyata tidak ada benih atau apapun dalam rahim Anda. Ya sudah, besok mau nikah saja. Tidak perlu harus menunggu. Ya kan tidak ada iddah. Ya. Ini karena kalau dianggap adalah konstruk budaya. Nah, kita menganggap iddah itu di samping tadi untuk menentukan perempuan itu hamil atau tidak dan seterusnya, kita menganggap ini ajaran Allah. Ini adalah perintah Allah. Ya, ini adalah ketentuan Allah. Allah menghendaki kita kalau perempuan hamil, iddahnya kapan? Ya. Ayyadhna hamlahunna. Begitu dia melahirkan selesai. Nah, kalau dicerai ketika hidup berapa lama, ada dijelaskan semuanya. Ya, itu dalam Al-Qur'an. Dan kita meyakini itu adalah bagian daripada kehendak Allah kepada kita. Nah, sekarang ini digugat. Ya. Menghalalkan nikah beda agama. Ya, ini sudah dan dipraktekkan. Ya, ini Profesor Musdah insyaallah ya mudah-mudahan dia mulialah dengan nantinya. Karena namanya Profesor Musdah mulia. Dia mengatakan, jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir. Larangan melenggangkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan sendirinya. Larangan apa? Larangan menikah antara wanita muslimah dengan wanita dengan laki-laki muslim. Jadi katanya sekarang tidak perlu lagi. Ya, wanita muslimah silakan saja dan itu dipraktekkan. Ya, kita lihat ini. Ini pernikahan beda agama ini. Ini yang menjadi penghulunya ini, Profesor UIN, namanya Profesor Zainun Kamal. Ya, dia tamat Al-Azhar juga. Mungkin Ustaz Sofwan Badri kenal mungkin. Ya. Ya, profesor dan dia menjadi apa sekarang? Menjadi apa istilah kita sana penghulu. Ya, dia menikahkan. Ya, mungkin data-data yang lebih lanjut nanti saya serahkan. Saya ini hanya memberikan secara umum saja. Bisa nanti kita lihat nanti dua teman kita untuk memaparkannya. Ini juga ya kita lihat dalam buku Ijtihad Islam Liberal. Ya. Jadi isu yang paling mendasar daripada larangan PBA yaitu pernikahan beda agama adalah masalah sosial politik. Sama seperti Musdah Mulia tadi. Hanya saja ketika yang berkembang kemudian ada logika agama, maka konteks sosial politik munculnya larangan PBA ini menjadi tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis. Jadi seolah-olah katanya itu hanya masalah sosial politik, bukan masalah teologis, artinya bukan masalah hukum Allah atau tidak. Nah, jadi dia melihat perbedaan itu adalah perbedaan persoalan sosial sosial politik. Ya, ini saya kutip dari Syekh Abdul Karim Zaidan. Ya, dalam bukunya Al-Fasal kata, "Wa tahrimu zawajil muslimati bighairi muslim huwa tahrimun tsabitun wa qat'iyyun." Mahma kana dina ghairal muslim ay sawa'un kana min ahli alkitab aw kana wathaniyan aw majusiyan aw la yadinu bi ayyi dinin. Khalas. Ha? Sabitun qat'iyun. Jadi kalau nikah antara muslimah dengan ghairul muslim, laki-laki yang non muslim itu tidak ada perbedaan kecuali pernikahan antara muslim dengan non muslim yang muslimah. Nah, itu mungkin ada apakah yang sekarang ini ada ahlul kitab atau tidak. Masih perbedaan. Tapi muslimah dengan non muslim itu sabitun qat'iyun la khilafa fihi bi ijma'il ulama, kira-kira gitu. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi saya menyebutkannya bahwa
Islam liberal ini adalah gerakan intelektual dan ideologis serta politik untuk merobohkan ajaran Islam, ya, mendangkalkan akidah umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari syariatnya sendiri. Mereka ingin membuat Islam ini persis seperti orang liberal Kristen dan orang liberal Yahudi, menjadikan agama mereka menjadi agama liberal. Kalau kita baca bagaimana sejarah liberal Judaism dan liberal Christianity, mereka juga menjadikan agama itu akhirnya menjadi hanya etika saja. Jadi ajaran-ajaran mereka yang sudah fix, sudah komplit itu diubah semuanya. Silakan nanti dibaca sejarah mereka. Ya. Membenarkan pernikahan sejenis. Lagi-lagi datangnya dari IAIN, dari UIN. Ini Justisia ini apa namanya, jurnal. Ya, diterbitkan nih, ya, izin terbit dari dekan Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, ada alamat redaksinya. Judulnya apa? Indahnya Kawin Sesama Jenis, LGBT. Sekarang sudah dibukukan. Ya. Dan lihat ini, catatan penutup, homoseksualitas dan pernikahan gay, suara dari IAIN. Nah, bagaimana? Mereka ingin melegalkan. Dan kalau bapak-bapak baca buku ini, dia dengan menggunakan kaedah-kaedah, ya, kaedah usul fikih. Bahkan dia menyebutkan, kenapa Nabi Lut dia marah sekali, sehingga dia meninggalkan dan berdoa kepada Allah, akhirnya diturunkan bencana. Katanya ini karena Nabi Lut dia marah, dia jealous karena tidak ada yang senang dengan anak perempuannya, katanya. Jadi dibalik mereka, dipelintir ayatnya sedemikian rupa. Ya, dipelintir mereka, ya. Ini ya, misalnya tadi, ini salah satu tulisannya. Apa katanya? Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Jika dulu Tuhan mengutus Lut untuk menumpas kaum homo karena mungkin bisa menggagalkan proyek Tuhan dalam penciptaan manusia, maka sekarang Tuhan perlu mengutus Nabi untuk membolehkan kawin sejenis supaya mengurangi sedikit proyek Tuhan tersebut. Jadi sangat dahsyat sekali bahasanya juga terkait dengan ini. Ya. Ini orang liberal, Bapak-bapak, puan-puan, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ditanya tadi, ini proyek Salafi, wah ini enggak ada terkait dengan aliran tertentu, enggak ada. Ini proyek penghancuran akidah, penghancuran ajaran Islam. Bukan karena kita anti barat. Saya katakan selalu begini, kalau saya ke mahasiswa saya, kucing saja enggak ada lesbian, saya katakan. Enggak ada kan kucing jaya, kucing betina dengan kucing betina kawin, enggak pernah. Di kerbau saja kita tahu istilah kumpul kebo. Kumpul kebo itu berarti kebo jantan dengan kebo betina kumpul. Tapi tidak ada kebo jantan dengan kebo jantan kumpul. Makanya ketika dilihat manusia, katanya ini kumpul apa lagi nih, katanya. Kami saja enggak ada begitu. Makanya ketika Allah mengatakan bahwa ada manusia, ulaika kal an'am bal hum adall, saya katakan ini maksudnya mungkin, saya pikir. Bahwa mereka persis seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ya mungkin ini maksudnya. Ya kan, binatang saja tidak ada lesbi, tidak ada gay. Bagaimana manusia ada gay, ada lesbi? Jakarta tahun lalu ditangkap sampai 154 orang ditangkap sedang pesta homoseks. Mohon maaf, semua telanjang di pesta tersebut. Dan begitu ditangkap, malah polisinya yang disudutkan. Oh, melanggar hak asasi manusia. Oh, mereka dia la ilaha illallah. Nih, lihat nih. Penegakan HAM LGBT, mereka mengadvokasi. Ya, mereka melakukan advokasi. Bahkan, untuk menyatakan bahwa ini adalah proyek internasional, baru-baru ini, tahun ini, itu Duta Besar Uni Eropa bertemu dengan ahli parlemen. Karena tahun ini, kita ribut tentang isu LGBT itu, ya, karena undang-undang sedang direvisi KUHP-nya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar supaya LGBT dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana kalau dilakukan di muka umum. Nah, itu sedang direvisi. Nah, itu sengaja Duta Besar Uni Eropa itu datang ke ahli parlemen, terutama Komisi 3, untuk apa? Untuk melobi supaya itu tidak dimasukkan dalam undang-undang. Dia ketemu dengan presiden di istana, mereka ketemu. Tujuannya juga sama. Jadi ini proyek internasional, ya akhi. Ini bukan proyek isu Wahabi, Salafi, bukan lagi ini. Ini proyek internasional. Ya. Nah, menurut keterangan Profesor Mahfud MD, ya, dia katakan miliaran rupiah digelontorkan untuk meluluskan
yaitu terkait dengan undang-undang LGBT ini. Jadi mereka ngasih dana, ya mungkin riswah. Ini bukan saya menyebutkan, beliau menyebutkannya. Ya, jadi isu LGBT ini juga isu internasional. Ya, isu kononnya Starbucks ini adalah salah satu yang memberikan fund atau untuk LGBT. Jadi kalau rekan-rekan sekalian minum di Starbucks, ya berarti menyumbangkan ke sana dananya. Makanya tinggalkan itu. Nih kita lihat, ya, ada buku judulnya Islamic Homosexualities. Jadi homoseks yang islami. Nanti ada buku Islamic Prostitute. Astagfirullah. Ini bukunya ini. Nah ini saya sandingkan dengan buku judulnya apa? Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. Jadi ingin menggiring Islam ini seperti kondisi Kristen tadi. Ya, ini bahkan sampai buku ada buku ini apa? Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama. Ini yang tadi yang anu apa? Beda agama tadi. Ya, ini menghalalkan perzinahan. Ini dalam buku Jihad Melawan Ekstremis Agama. Ya. Penulisnya Sumanto Al-Qurtubi. Anehnya sekarang ini beliau ini dia akan jadi profesor di salah satu perguruan tinggi di Saudi. Memang background-nya adalah sosiologi. Nah kita lihat, saya baca, mohon maaf, bahasanya sedikit vulgar. Bahasanya sedikit vulgar, tapi saya bacakan supaya kita semua paham bagaimana rusaknya otak orang liberal. Saya nggak tahu juga apa dalam otak mereka itu sendiri. Ya. Katanya, saya rasa Tuhan tidak punya urusan dengan seksualitas. Jangankan masalah seksual, persoalan agama atau keyakinan saja yang sangat fundamental, Tuhan telah membebaskan manusia untuk memilih menjadi mukmin atau kafir. Maka jika masalah keyakinan saja Tuhan tidak peduli, apalagi masalah seks. Jika kita mengandaikan Tuhan akan mengutuk sebuah praktek seks bebas atau praktek seks yang tidak mengikuti aturan resmi seperti tercantum dalam diktum keagamaan, maka sesungguhnya kita tanpa sadar telah merendahkan martabat Tuhan itu sendiri. Jika agama masih mengurusi masalah seksualitas dan alat kelamin, itu menunjukkan rendahnya kualitas agama itu. Kita lihat. Lalu bagaimana hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka? Demokratis. Nah, tidak ada pihak yang disubordinasi, artinya direndahkan dan intimidasi. Atau bagaimana hukum orang yang melakukan hubungan seks dengan pelacur? Maaf kalau kata ini kurang sopan, masih tahu dia sopan santun. Dengan escort lady, call girl dan sejenisnya. Atau hukum seorang perempuan, tante-tante, janda-janda atau wanita-wanita kesepian yang menyewa seorang gigolo untuk melampiaskan nafsu seks. Jika seorang dosen atau penulis boleh menjual otaknya untuk mendapatkan honor, atau seorang dai atau pengkhotbah yang menjual mulut untuk mencari nafkah, atau penyanyi dangdut yang menjual pantat, maaf, dan pinggul, ini padahal bahasa Indonesia ya, dan pinggul untuk mendapatkan uang, atau seorang penjahit atau pengrajin yang menjual tangan untuk menghidupkan, apakah tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan yang menjual alat kelaminnya untuk menghidupi anak istri suami mereka? Jadi dibandingkannya dai, khotbah, tukang jahit semua sama bagi dia dengan pelacur, dengan gol. Astagfirullah. Ini lihat katanya apa? Saya lihat sini ya. Jika roh dan spiritual kita tangguh, maka apalah artinya segumpal daging bernama vagina atau penis itu? Apalah bedanya vagina dan penis itu dengan kuping, ketiak, hidung, tangan, atau organ mulia? Saya bilang, tikus saja tahu dia beda mana. Saya bilang, kok manusia nggak tahu bedakan ini? Keterlaluan. Nah, menghujat ulama. Ya, selanjutnya ini, menghujat ulama. Ya, di sini terlihat, Ustaz, berapa lama ini? Selesai? Ya, ini saya simpulkan. Ya ini menghujat ulama, mereka mengkritik ulama, ingin merendahkan ulama. Di Indonesia itu, nah ini beda, di Indonesia itu mereka ingin membubarkan, apa namanya, selalu mengatakan bubarkan majlis ulama. Ya, mereka juga mengatakan hukum penodaan agama harus dihapuskan. Setelah kasusnya Ahok DKI Jakarta itu membelunder terus. Dan belakangan ini ada kasus Tanjung Balai juga, itu juga membelunder karena ada seorang wanita kebetulan dari Chinese, dari orang Chinese dihukum karena dia apa namanya dituduh menghina agama. Nah itu sekarang jadi ramai lagi supaya hukum penodaan agama dihapuskan, dan mereka sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah ditolak ya. Tapi upaya mereka terus ya. Di sini juga saya dengar ada keinginan agar supaya semua disamakan ya.
Nah, menuduh hukum Islam bertentangan dengan HAM dan seterusnya. Nah, saya ngajak, bagaimana sikap umat Islam terhadap Islam, Islam liberal ini? Kita betul-betul berada di persimpangan jalan. Ya, ke kondisi ini kita berada betul menghadapi sangat luar biasa sekali. Tapi kita harus bersikap. Ini katanya, ini saya ngutip dari John Esposito, Muslims in the 21st century stand at the major crossroads as they face a world of multiple modernities from North Africa to South Asia, from North America to Europe. Jadi Muslim sekarang betul-betul kondisinya sangat kita lihat berhadapan dengan persoalan modernitas yang sangat luar biasa sekali dengan liberal ini. Ya, ini nah permasalahannya seperti yang diungkap oleh Muhammad Asad, apa katanya, bahaya yang besar itu adalah kita mengikuti Barat. The imitation individually and socially of the Western mode of life by Muslims is undoubtedly the greatest danger of the existence of Islamic civilization. Ya, kalau kita ikuti mereka, mengimitasi, inilah masalah yang paling besar. Dan kita tahu bagaimana orang kafir itu sebutkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan banyak sekali ayatnya. Ya, walam tardu ankal yahud wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum. Mereka terus minta. Bahkan ini ayat yang terakhir, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Orang itu kafir itu akan membelanjakan hartanya untuk apa? Supaya kalian lari dari jalan Allah. Dan bahkan mereka akan menginfakkan, membelanjakan terus. Jangan anggap mereka diam. Enggak. Ya. Mereka akan terus-terus, tapi dalam akhir ayat ini kita disebutkan Allah summa yughlabun. Tapi mereka akan kalah. Ya, ketika Allah mengatakan apa namanya? Yuzhiru 'alad-dini kulli. Insyaallah Islam akan terus. Nah, solusinya ini dari saya pribadi, mari kita memperkasa pendidikan Islam dan majelis-majelis ta'lim. Saya tidak tahu di sini mungkin Bapak punya majelis ta'lim. Ini kita bagaimana majelis ta'lim kita, lembaga pendidikan yang ada kita kelola, kita jaga. Jangan sampai dipenetrasi, dimasuki oleh pikiran-pikiran liberal. Yang kedua, harus ada kelompok yang serius mengkaji pemikiran ini. Kalau merujuk kepada surah At-Taubah 122 di mana Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin ayyamfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah liyatafaqahu fid-din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Harus ada kelompok. Bahkan ini kita lihat ya, bahkan dalam kondisi perang pun kata Allah enggak usah pergi semuanya. Harus ada orang. Berarti kalau harus ada, berarti harus ada proses kaderisasi. Harus ada, kita lakukan, wajib hukumnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi harus ada proses kaderisasi, harus ada yang serius mengkaji pikiran-pikiran liberal ini, kemudian merespon dan mengkritiknya secara dengan berbasis penelitian dan ilmiah. Jadi kita tidak bisa juga, oh ini liberal, ini haram. Tapi kalau ditanya orang, apa dalilnya, apa ininya? Ini kadang-kadang kita emosi saja. Maka kita perlu membuat lembaga-lembaga, sebagaimana mereka membuat lembaga-lembaga pemikiran, kemudian mencetak buku-buku mereka, kita juga harus melakukan itu. Kemudian terakhir, mari kita manfaatkan, kita melakukan komunikasi intens dengan, ya alhamdulillah saya dengar tadi ada salah seorang anak muda yang bertanggung jawab dengan keagamaan di salah satu partai politik di negara ini. Ya, ini juga saya lihat keterlibatan pemerintah sangat luar biasa sekali ini. Ya, ini saya dengar kemarin langsung ditangani oleh apa kemarin PKN atau apa namanya Ustadz ya, Ustadz Ahmad Johari ini. Artinya ini keseriusan kerajaan. Ya, saya mohon maaf tadi ya, ada istri gubernur juga ya kalau bahasa Indonesia, istri menteri besar ya. Saya mohon maaf ya, terima kasih ini yang sebesar-besarnya bisa hadir dan memfasilitasi ini, berarti kita mengkomunikasikan ya dengan tokoh-tokoh politik. Saya yakin mereka masih banyak yang punya perhatian terhadap keislaman ini, bukan hanya agenda politik saja. Nah, kita berusaha mengkomunikasikannya sehingga kita beri kesadaran mereka tentang bahaya liberal ini. Mungkin ini ya resolusi yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan ada pengulas ya, nanti mengkontekstualisasikannya dalam konteks Malaysia. Demikian, syukran, jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'akum, wastaghfir minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.